Sahabat yang dicintai Allah, saya berada di depan gerbang Adrian. Ya, ini yang disebut dengan gerbang Adrian atau Hadrian. Nah, ini lokasi dari peninggalan yang ada di kota Jerash. Di Jerash ini ada sebuah kota yang merupakan kota tua karena kota ini ada dibangun oleh Alexander Makedonia itu dari kurang lebih sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi kota ini sudah dibangun. Dan Alexander Makedonia kala itu membangun kota ini itu dengan kota yang cukup lengkap. Ada jalur utamanya yang dihiasi dengan tiang-tiang. Makanya di antara nama kota ini adalah kota seribu tiang gitu ya. Lalu ada pertunjukan teaternya, ada tempat pengobatannya, lalu ada istananya, ada tempat penduduknya, ada segala macam, besar sekali. Bahkan kota ini di masa Kaisar Adrian itu mampu untuk bisa menampung 20 ribu penduduk yang ada di sini. Coba bayangkan, Masya Allah ya, luar biasa. Dan ini berlalu, kota ini itu bersama dengan zaman yang ada. Dibangun memang 4 abad sebelum Masehi oleh Alexander Makedonia. Lalu setelah itu dikuasai oleh Romawi, dan masa kemasannya itu adalah di masa Romawi ini, 60 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 400 sesudah Masehi, bahkan ketika 350 sesudah Masehi ketika Kristen masuk ke sini, itu di dalamnya ada sekitar 16 gereja yang dibangun. Lalu ketika kaum muslimin masuk ke sini di tahun 635 Masehi, dikuasai oleh kaum muslimin, dibangun oleh dinasti Bani Umayyah dengan lebih makmur lagi. Bahkan di tengahnya ada masjid jami' yang begitu besar. Lalu di dalamnya banyak sekali tempat-tempat di mana orang-orang yang ada dan berkunjung ke sini bisa banyak belajar dan menggali ilmu. Akan tetapi beberapa tempat yang dibangun itu karena terjadi gempa bumi dan lain sebagainya sudah tidak utuh lagi bagiannya. Sampai dengan terakhir di kekuasaan Turki Osmani, ini digunakan sebagai tempat di mana mereka mengatur daerah Syam dan sekarang ada di bawah kepemerintahan pemerintah Jordania. Dan sampai sekarang masih bisa dilihat, luasnya luar biasa sampai ke belakang dengan segala macam bentuk arsitektur yang ada, dan ini menunjukkan betapa tempat ini menjadi saksi sejarah bukan hanya satu bangsa, lintas generasi, dan mudah-mudahan kita juga mampu untuk bisa mengambil pelajaran darinya. Ya, sahabat, begitu kita masuk dari gerbang Hadrian ini, maka begitu masuk, sebelah kiri, kita akan jumpa dengan bangunan besar. Dan bangunan ini adalah bangun tempat dulu pacuan kuda. Itu ada tempat kudanya, ya nanti dia keluar dari sana, masuk lewat sana dulu, lalu berputar. Ini olahraga yang mereka biasa lakukan, ya. Dari zaman Yunani, Romawi, lalu di masa Islam. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengarahkan kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya. Salah satunya adalah berkuda. Kenapa? Karena pada masa itu berkuda itu bisa banyak melatih seseorang untuk bisa menjadi manusia yang terampil, gesit, berani, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita ambil adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat budaya-budaya yang dilakukan oleh orang sebelum beliau, tetapi tidak serta-merta itu ditolak ketika itu ada nilai kebaikannya, dan akhirnya bahkan itu menjadi bahagian daripada sunnahnya. Nah, dari kita harus mampu untuk bisa meniru, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara yang dilihat adalah berkuda, menghasilkan keberanian, keterampilan, gesit, ketelitian, dan lain sebagainya, maka biasakanlah kita memiliki sifat yang seperti itu. Karena mukmin yang kuat lebih dicukai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai dibanding mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih disukai. Maklum ya, karena ini suasananya di tempat di mana dulu orang-orang pada ya ini duduk rame, mereka melihat pertandingan kuda. Semoga kita mampu untuk menjadi mukmin yang kuat itu. Sahabat yang dicinta Allah, ini gerbang, masuk di sini ada kuil Zeus namanya. Lalu di sebelahnya, ini adalah sisa-sisa dari pasar. Ya, ini pasar, itu pasar. Jadi begitu masuk gerbang yang di dekat dengan kuil Zeus, itu akan ada pasar-pasar. Nah, pasar ini menunjukkan bahwa pada masa itu, tempat ini menjadi pusat dari ekonomi. Pusat ekonomi. Karena ada beberapa disebutkan di antara pemasukan terbesar yang dimiliki oleh Romawi adalah tempat ini. Karena tempat ini adalah pusat ekonomi. Ya, bahan dagang dari berbagai macam titik datang ke sini. Di antaranya ini ada dari berapa nih? Ini ada tempat di mana dulu pabrik zaitun. Dan pabrik zaitun ini sudah ada sejak tahun 200 Masehi. Wah, luar biasa. Berarti sudah 1800 tahun. Karena memang Jerash dekatnya ada beberapa daerah. Ajlun contohnya adalah penghasil zaitun terbaik yang ada di Jordan, ya. Nah, ini tempatnya dan menjadi komoditi utama pada masa itu. Ya, sahabat yang dicintai Allah, ini terlihat ya, ada tiang melingkar. Ini disebut sebagai Plaza Oval atau As-Sahah Al-Baydawiyah bahasa Arabnya. Jadi ini dibangun pada masa keemasannya Romawi, dia bangun alun-alun besar. Dan alun-alun-alun ini dihiasi dengan tiang-tiang besar yang begitu indah menghadap ke arah istana Romawi di sebelah sananya dan ke arah kota yang lain. Jadi maksudnya nanti akan ada jalan utama besar yang penuh dengan tiang-tiang juga, dan dari jalan itu nanti ke sana akan ada tempat Roman Theater, lalu ada tempat pertunjukan, lalu ada tempat pemandian, ada istana, ada kembali pasar, tempat yang masih jauh ke sana, dan itu menunjukkan besarnya
kota ini. Sahabat yang dicintai Allah, satu pelajaran yang bisa saya ambil. Bagaimana plaza ini atau lapangan, ya, alun-alun bahasa kita yang dihiasi dengan tiang indah ini bisa bertahan sampai 1800 tahun dan nampak begitu indah. Kalau saya pribadi melihatnya di dunia saja, bangunan ini dihargai. Bagaimana ketika seseorang membangun sesuatu untuk surganya. Maka bismillah sahabat, bagaimana kita bismillah selama kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup nafas kehidupan ini, yang kita pikirkan diantaranya adalah membuat surga kita itu megah untuk bisa kita tinggali nantinya. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia Roman Theater. Ini saya berada di tengahnya. Ke atasnya masih ada lagi. Tinggi sekali. Jadi di situ tempat pertunjukannya. Nah, di situ tempat pertunjukannya. Entah berbagai macam bentuk pertunjukan ada. Sekarang mungkin ya hanya musik-musik Jordan. Ya. Ini yang di selatan. Ada yang teater juga di utara. Di Jerash ini, ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana dari dulu bahwa kebutuhan manusia itu di antara salah satunya adalah hiburan. Maka di kota-kota besar itu biasanya disediakan tempat-tempat untuk melihat hiburan. Entah pacuan kuda hiburannya, atau mungkin hiburannya adalah permainan lomba lari, lomba apa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kalau kita lihat, beliau juga melakukan beberapa aktivitas itu. Dan dilihat oleh para sahabatnya juga. Artinya begini, Islam tidak melarang hiburan. Tetapi Islam membatasi agar hiburan-hiburan itu adalah hiburan yang sesuai dengan syariat. Sehingga hiburan yang kita tonton bukan hanya membuat kita itu fresh secara jasmani, tapi juga hiburan yang membuat fresh secara rohani. Sehingga hiburan yang kita saksikan itu mampu membuat kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat.